kayak air mineral biasa ya, Mang ya? Iya. Assalamualaikum. Guys, assalamualaikum, balik lagi di channel aku Eli. Hari ini hari ketiga aku udah di Tasikmalaya ya. Hari ini gue bisa banget nih lemparan gue sawah persawahan, ada mata air jernih banget, itu asli. Jadi teman-teman bisa lihat ya mata airnya. Emang untuk menuju akses itu katanya ada danau, agak susah karena habis hujan, tanahnya itu agak licin, ada gembur, jadi agak sedikit bahaya. Jadi kita sekitar area ini dia persawahan dan kita lihat mata air ya, kita terus ya keseruan kita indahnya daerah kasus ya, kita explore aja ya kan. Yuk kita terus ya, come on. Airnya jernih banget, dingin banget nih. Guys, aku menemukan mata air Nanang Parekan Kawung di daerah Tasikmalaya Ciamis. Aku dianterin sama emang. Emang saha namina? Mang Nono. Mang Nono nya. Tinggalikeun atunya, yuk kumaha mata airna teh. Hayo atuh. Bismillah. Hai teman-teman. Ini lihat mata airnya, masya Allah luar biasa. Ainu nu nemukan teh saha, Mang? Kapungkur cina basa zaman Pak Kuwu Tatang. Nemukan iya cina mata air, masya Allah, bening banget. Lamun hujan teh seernya cainanya pinu agung. Ciptaan Tuhan. Ciptaan Allah yang maha luar biasa. Nih, sumber mata air. Jarang sekali ya kita sekarang di zaman-zaman sekarang menemukan mata air kayak gini. Jernih, bening. Semoga anak cucu kita nanti bisa menikmati ya air mineral, air yang bersih. Untuk teman-teman, mari kita jaga melestarikan kelestarian alam asli ya, terutama air, sumber mata air. Kita harus menjaga, jangan terlalu boros untuk menggunakan air. Harus hemat dimanapun ya, termasuk aku juga nih. Harus hemat menggunakan air ya. Luar biasa. Ini bisa diminum ya, Mang? Bisa. Ini bisa diminum. Aku minum ya, teman-teman. Langsung. Teman-teman. Pertama kalinya dalam hidup aku cobain mata air, air langsung nih dari dasar tanah ya, bebatuan. Bismillah, semoga bermanfaat ya. Aku coba ya, kata sih penduduk sini minum airnya langsung karena dialirkan menggunakan paralon dan bambu. Insya Allah berkah ya. Bismillah, bismillah. Dingin banget. Ini rasanya kayak air mineral biasa ya, Mang ya? Iya. Cuci muka ya. Kayak itu kayak. Fit.
Enaknya Mang cairnya teh. Sama kayak air mineral yang dijual-jual, teman-teman. Nggak ada rasa sama sekali, Mang. Sehat ya, Mang, ya? Sehat. Oh, jangan banyak-banyak. Mata airnya tuh dari paralon dibuka sama emang ini emang ini saya nanya emang tadi teh nah ya teman-teman bisa lihat ya dibuka paralonnya ini sumber mata airnya jadi ini dialirkan ke mana Pak Haji? Oh iya kan karunya lah melalui paralon ini super banget teman-teman bisa yuk teman-teman ini ya nih paralonnya dibuka sama Mang Nano nih tuh ini yang dialirkan ke rumah-rumah warga penduduk masyarakat sini sebagai sumber mata air langsung dan ini sudah diuji tahun keberapa Mang kalau diujinya nanti dinas kesehatan ya waktu zamanku usaha Mang datang datang kadio bangku sabi nggak pakai kipon ya teman-teman ini aliran mata airnya ya jadi menggunakan paralon dan bambu yang berlubang ini jadi dialirkan ke rumah penduduk jadi dari sini semuanya well luar biasa banget pengalaman hari ini masya Allah keren banget aduh luar biasa kita menemukan mata air itu asli keren banget pengalaman yang luar biasa. So, buat teman-teman, sehat selalu ya. Terima kasih telah subscribe, like, comment, and share channel aku. Terima kasih juga atas masukannya, kritikannya juga ya. Dengan sehat, kita bisa mengeksplor sesuatu yang ada di Indonesia ya. Oke, ikuti terus. Terima kasih. Sehat selalu buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. 2000 years later. Assalamualaikum. Hari ini hari kedua aku ada di Tasikmalaya dan hari ini aku berada di Unit Pelayanan dan Pemasaran Kerajinan Tasikmalaya atau Puskut Jawa Barat. Di sini adalah pusatnya para pengrajin rotan, pokoknya para pengrajin dari pusatnya dari Tasikmalaya. Yuk kita lihat-lihat yuk. Seru dan uniknya kerajinan tangan asli dari Tasikmalaya. Yuk. Come on. Nyaman dari kulit. Coba guys lihat, ini yang mana yang keren? Yang ini atau yang ini? Keren-keren kan modelnya kan? Nggak norak ya. Teteh. Ini seberapa no iya teh? 150. 50.000. Itu diskon? 40. Boleh diskon cenah. Iya teh, dari 50 jadi 40, 30. 40. Tekeng 30? 30 yang anak. Oh, nu eta 30 nu iya 40. Janten 40.000 nya. Halus kualitasnya ya teh. Oke, okay, guys. Melipir ke sini ya, ke kerajinan Raja Pola. Oke. Okay. Aku pilih yang ini keren nggak? Bagus ya, keren kan? Ya. Yeah.